Di video kali ini spesial untuk Anda semua, saya akan membuat layangan papiran dengan ukuran yang tidak biasa, yaitu 5 meter. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus channel ini. Anjay. Ngaturi pirsa dumateng para masyarakat Indonesia, bilih anggenipun kula nyamai sampun rampung. Halo guys, selamat siang. Kali ini kita akan membuat sebuah layang-layang yang belum ada di dunia maupun di akhirat. Apakah itu? Jane ya wis enak ning dunia, cuman kan cilik. Kita akan membuat layangan papirun dengan ukuran yang sangat jumbo, yaitu 5 meter. Sebenarnya ini ada yang request, yaitu Mas Bayu. Mas Bayu itu suruh buatkan papiran sing gede. Tapi saya terima tantangan seperti itu. Ya ini tapi ya pertama kali saya membuat papiran sih. Kira-kira bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya guys ya, dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Cuh. Jujur ini baru pertama kali saya membuat layangan papiran ya guys ya. Engko lak sak pemera mumbul ya jadi guyu no. Ditungakne wae mumbul lah. Tapi layangannya iki ketek lemes guys. Papirnya kan lemes to. Mendo ra mumbul ah. Oke, layangan saya sepak dipiti manjur no lo guys. Oke, gas. Oke, sayapnya sudah jadi guys. Ini luruan ini. Kalau diling ini ki, diwaya teka-teki ini terus, kalau ini terus, jadi pentol paling ini, pentol gombyok. Oke, semua bahan sudah ready. Waktunya kita proses. Yes. Cho. Jadi lur. Iki 5 meter. Bencret. Sudah kelakon 5 meter tenan. Sidi anwae. Sing dipiti manjer ngene. Ngeri dan. Dari nyama itu. Kok sore kayak diangkat. Untuk penyampulnya kita menggunakan kresek mulsa, guys. Ini resek mulsa, resek ini balik ipira kau dengar guys. Nah, ini pirang ini kini. Nah, roh rawe, roh murah. Nah, ngono kowe. Ini ya resek kerja enteng tiga belas amin ya begini. Jadi ini resek gula guys, yang bening guys, tapi ya rayanya munyer. Ya wes nggak begitu guys, itu dia bayar warna biru. Ukurannya ini sekitar 8 cm ya guys, 80 cm guys ya. Jadi kalau di jembeng tadi ini 160, jadi itu ombo. Saya normalnya biasa kayak kan iki obene gresidi iki to ombo. Jadi gele amene iki sejo ngrukup sak bokong-bokongan sak manuk-manuk engko grukupan kabeh.
Ngaturi pirsa dumateng para masyarakat Indonesia bilih anggenipun kula nyamaki sampun rampung. Menika hasilipun. Wih. Oh, ya ngeri no 5 meter, Bos. Lur, rungokno. Layangane gedhe ngene. Kopring. Ini nih, ini nih, ini nih. Ini tinggal proses finishing, guys. Wih, paling gede mumpul. Itu betul nih, kene. Tapi cuding, kok gue jelek ngantem dalamnya bunyai malah ambruk. Kena macet malah hampir macet deh. Wah, jangan. Nah, ini kita akan membuat tali kuncinya. Ini kita pakai rambut Jepang. Iki antisipasi bergol kak duit ndaren toh. Ku sing muni iki. Ndaren iki bergol sing. Jo, daki. Ndar. Daki pas ada segitiga le goblok. Iye. Weh. Ini lho. Jo. Iki tali goci ini model piye iki? Bu iki tali goci plus sendarene yo iki. Lah sendarene segitiga iki. Ya wis. Opo segitiga layangan opo? Layangan iki semene iki layangan. Entul layangan. Wis sepet entul. Layangan iso kejang-kejang. Tali goci ini pokok mancep. Wah, lagi kena gimana tali goci ini? Dulur, ingko kan gane sendarane to, iki wis muni opo-opo. Sendarane dadi siji iki. Wis iki marah-marah liyane iki mesti. Hei, ya lha iki entuk iwir-iwir. Ready iki? Ready, Pol. Lalu, Jo, cepat. Ini yang boleh lagi. Kali nih. Cek. Kembali. Nyantol. Gini kita silur. Bayu lagi tidur lagi. Ini tak emang boleh lagi. Wes mumpul. Mantap, guys. Tarik tok iki. Apa ditarik udan anginnya banjret. Karena enggak ada angin, jadi penerbangannya kita tunda dulu, guys ya. Di video selanjutnya kita akan menerbangkan layangan ini. Jadi subscribe dulu biar enggak ketinggalan bagaimana keseruan penerbangannya. Oke. Yuk, salabur.